sedikit romantis ya. Tahun 93 di ruang ini juga kita diskusi publik waktu itu menelaah kritis format politik global. Kesimpulan dari diskusi itu adalah bahwa politik Indonesia tahun 93 dan 94 itu mengalami pembusukan justru oleh harga korupsi kekuasaan. Tahun 94 saya terinspirasi oleh Bung Harimau Sirga bahwa salah satu problem serius yang dihadapi mahasiswa pada saat itu adalah terkooptasinya mahasiswa karena struktur politik Orde Baru itu pernah menguasai kampus. Kemudian saya bersama teman-teman membagikan staf mahasiswa dan memberikan dewan mahasiswa yang kemudian dituduh oleh pandai yang sebagian sekarang jadi perlu di DKI itu dianggap sebagai romantis. Jawab itu bersama diari dan sebagainya. Saya mengatakan bahwa reformasi itu adalah kerja politik akumulasi dari proses sejarah. Kalau ini kita merefleksikan persoalan itu, tentu ada banyak hal yang harus kita lacak dari problem-problem dasar. Bang Harimau mengingatkan kepada kita bahwa apa yang hari ini kita saksikan dari proses 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya itu mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak hal yang masih menjadi PR buat kita. Mulai persoalan korupsi, yang dalam hal korupsi warisan Orde Baru itu adalah warisan yang buruk, tetapi kita gagal membongkar akar dari korupsi politik itu karena telah menjalar. Kita punya lembaga yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari pendekatan hukum dan teknokratik yang dilakukan oleh KPK itu mengalami keterbatasan justru karena kekuasaan itu belum dibongkar dalam struktur yang paling bawah sampai atas. Itu artinya kita tahu persis bagi kementerian, di parlemen, partai-partai politik, institusi-institusi yang dianggap sebagai representasi itu menjadi bagian dari praktek-praktek yang demoralisasi kekuasaan sendiri. Akibatnya demokrasi yang disalahkan. Hari ini diskusi makin meriah soal tahun politik. Karena diskusi politik itu sudah 3 tahun, 5 tahun yang lalu diingatkan. Ketika demokrasi itu dibuka sebagai cara kita untuk menjawab problem-problem bangsa, maka partai politik punya kekuatan yang besar, punya kewenangan yang besar untuk menjadi salah satu jawaban. Dari ini kita saksikan juga bahwa terjadi improbabilitas. Sistem pemilu kita begitu cepat berubah, tapi partai politik kita tidak berubah. Ini yang saya katakan bahwa partai-partai baru pun yang muncul 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belakang ini ternyata begitu cepat mengadaptasi senior-seniornya di partai-partai. Itu artinya apa? Saya katakan bahwa kita mencintai partai politik sebetulnya, tetapi kita gagal mendorong partai politik itu mereform diri. Yang kedua, suka tidak suka, kita mengalami degradasi ketika Bung Hariman mengingatkan kepada kita soal kedaulatan, soal ekonomi politik, nasional, bagaimana problem bangsa ini. Tapi hari ini kita menyaksikan kenyataan umpat-umpatan gara-gara membekasnya politik identitas. Gara-gara membekasnya politik identitas, problem-problem pokok tidak muncul ke permukaan. Ini yang saya katakan bahwa politik identitas seperti ini yang membengkak itu karena kegagalan kita membangun imajinasi tentang keindonesiaan ke depan dan refleksi atas sejarah. Saya mau merespon apa yang disampaikan oleh Bu Nenggola. Bahwa imajinasi antara para senior dengan generasi now itu terjadi gap. Gap itu yang membuat apa? Yang tadi diingatkan bahwa kalau kita mau membalikkan kepada rel republik ini sesuai dengan konstitusi, itu juga jangan terjebak pada ortodoksi. Tapi sebaliknya, kalau kita mau melompat ke depan, juga belajarlah atas keberhasilan dan kegagalan sejarah yang terjadi. Boleh kita diingatkan untuk kembali konstitusi, tapi ingat, Undang-Undang Dasar 45 itu terlalu membuka ruang terhadap otoritarianisme karena kekuasaan yang berlipat-lipat itu. Tapi ada poin yang penting soal pasal 23 yang harus kita ingat bahwa bumi, air, dan kaya alam dasar sosial. Harus diingatkan bahwa konstitusi menandaskan
sumber daya untuk rakyat dikelola oleh negara sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang hal-hal bagian kita jadikan sebagai tolak ukur untuk melihat sejarah itu untuk memproyeksi ke depan. Nah, itu artinya saya menganjurkan bahwa dialog lintas generasi seperti hari ini sebetulnya harus menjadi bagian titik tolak kita untuk mengoreksi problem yang terjadi, belajar atas sejarah, tapi juga tidak terjebak pada ortodoksi sejarah. Ingatkan kita, tadi kita lihat bahwa banyak teori-teori sosial bahkan politik itu gagal menjelaskan terhadap realitas di Indonesia. Karena apa? Karena kita gagal juga melihat konteks problem pokok dan simptom-simptomnya saja. Bapak Ibu, saya setuju. Masalah kemiskinan dan kesenjangan itu harus menjadi PR buat kita semua. Desentralisasi dan otonomi ada undang-undang nomor 2299/2004. Dorongan kekuasaan agar ke daerah. Tetapi saya yang terjadi adalah desentralisasi kekuasaan tidak diikuti oleh perubahan corak dan format di dalam kebijakan di daerah. Yang terjadi adalah desentralisasi tetapi corak kekuasaannya sama yang di pusat itu dipindah ke daerah. Coba cek itu APBN, APBD, APBD ya. Dalam 15 tahun terakhir sesuai dengan harapan reformasi ini ada terobosan yang cukup berat. Sampai Presiden Jokowi akhirnya marah-marah terhadap pola-pola yang berkembang di daerah. Selain rutinitas bisnis as usual yang terjadi dalam pengelolaan kekuasaan anggaran, itu yang membuat bahwa problem kemiskinan itu banyak menjadi cerita data dalam mata. Persoalannya adalah Anda Pak political will sekaligus kontrol kolektif yang menggerakkan energi bahwa problem kemiskinan ini bukan sekedar soal angka, ini menyangkut orang miskin. Kalau hanya cerita soal BPS yang membeberkan tentang berita tentang pertumbuhan, tapi ketidakadilan terjadi di berbagai daerah, itu menurut saya adalah problem serius yang harus diselesaikan kita saat ini. Jadi otonomi daerah sekarang juga terjebak pada electoral di daerah. Liberalisasi politik mendorong sebetulnya masyarakat untuk bisa mengontrol kekuasaan di tingkat lokal. Yang terjadi adalah di lokal itu terjadi prasmanan sumber daya alam. Kalau sudah prasmanan itu yang belakang dan bagiannya. Kalau sudah seperti ini ada bilang bahwa kid zaman now, anak-anak sekarang suruh belajar tentang animasi, tetapi tidak dibuat sensitivitas pada pengelolaan sumber daya alam. Sudah pada habis. Siapa yang bertanggung jawab ini? Jokowi. Zaman yang habibi, terobosan juga tidak cukup berarti. Kemudian era Gus Dur, ada terobosan supaya untuk benar tapi mengalami hambatan. Megawati, SBY juga, sampai Jokowi. Artinya apa? Harus kita akui political will itu menjadi salah satu kunci. Tapi political will akan muncul kalau ada tekanan-tekanan politik publik. Nah, itu yang terinspirasi oleh Bung Hariwan. Politik massa itu selalu menjadi perimbangan dalam diskursus demokrasi di Indonesia. Bapak Ibu, yang keempat, reformasi sektor keamanan dan pertahanan. Kita juga belum tuntas. TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 pemisahan TNI dan Polri. Saya ingat juga awal tahun 2000 saya diskusi di sini dengan Alvaro Munir dan teman-teman. Itu mengingatkan kepada kita bahwa salah satu problem serius kita adalah mendorong struktur demokratis sipil dan menempatkan tentara kursinya sebagai institusi yang profesional di bidang pertahanan dan kepolisian sebagai lembaga keamanan pelayanan kepada masyarakat yang itu dipastikan bahwa itu adalah institusi sipil. Era Gus Dur sudah punya terobosan seperti itu, tapi juga mengalami degradasi yang luar biasa pada akhirnya. Sehingga kalau sekarang terjadi diskusi atau debat lebih tentang godaan tentara pada urusan politik, yang harus kita koreksi adalah dua kutub. Tengok lagi sebetulnya soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Militerisasi, militerisme,
ditempatkan waktu era Orde Baru dan mengalami perubahan. Dorongan profesionalisme tentara makin menguat. Tapi sayangnya, saya di situ saya. Ketika politik mengalami perdagangan, dorongan aktor-aktor yang sebagian besar itu menganggap reformasi dalam dan politik mengalami kegagalan, maka godaan untuk mempolitisasi TNI politik terjadi. Dan karena itu kita mengingatkan bahwa reformasi sistem pertahanan dan keamanan ini masih menjadi PR kita hingga hari ini. Dan oleh karena itu, kalau mau demokrasi berlanjut, kualitas semakin baik, jangan juga goda tentara dan polisi itu untuk berpolitik dalam pengertian secara praktis. Tapi kalau mau berpolitik, harus ada koridor yang melucuti senjata dalam pengertian secara formal agar duduk di dalam posisinya. Yang terakhir, politik biaya tinggi yang tadi disinggung oleh Pak Karim. Mengapa politik biaya tinggi? Orang sekarang menyalahkan pilkada langsung. Pilkada langsung tidak salah. Yang salah itu adalah setup kelembagaan pilkada langsung dengan institusi-institusi politik demokrasi yang disebut dengan partai itu sendiri. Partai harus kita akui, harus kita bela karena dia adalah pilar demokrasi. Tapi partai juga harus digigit karena dia sampai sekarang gagal melahirkan kader-kader yang bisa menyuplai kekuasaan. Presiden, menteri dan sebagainya yang cukup kredibel, banyak orang, tapi mereka tidak tertampung menjadi bagian dari proses kaderisasi politik. Akibatnya apa? Giliran yang terjadi pilkada merasa kurang kader. Sebenarnya kayak gini tidak perlu. Lumbuin juga. Tidak perlu merasa kurang kader. Ketika partai itu memang betul-betul menyiapkan diri yang terjadi. Siapa yang punya modal besar bisa membeli partai dengan tunai dengan sebagian mahar, itulah yang kemudian punya peran strategis dalam kuasa. Karena itu ini terjadi demoralisasi karena partai akan menjadi penjual tiket. Kita harus selamatkan partai ini dengan cara apa? Reform partai supaya terjadi kompatibel antara partai dengan sistem pemilu ini. Bahwa ibu yang saya hormati, di titik inilah saya berharap kalau mau mengembalikan reformasi sesuai yang kita mau, maka rakyatlah harus menjadi bagian yang penting untuk merepresentasikan dalam politik kita. Saya 3 tahun lalu mendiskusikan di publik, di forum, saya katakan bahwa struktur politik kita ini tidak merepresentasikan formasi sosial. Anda bisa lihat bahwa pengelompokan masyarakat di grassroots itu sebenarnya sudah cukup cair berinteraksi dalam proses-proses sosial. Tapi giliran itu masuk dalam merepresentasikan dalam struktur politik, tiba-tiba terjadi penebalan kelompok yang luar biasa. Dengan situasi seperti ini, maka seolah-olah demokrasi ini yang ditandai oleh perilaku elit politik, elit ekonomi itu merepresentasikan situasi rakyat kita. Faktanya tidak. Yang ribut soal identitas itu sebenarnya adalah struktur politik yang mereproduksi tentang kekuasaan masyarakat. Anda bisa lihat tentang fenomena pilkada yang terakhir. Nalarnya tidak ketemu. Di tingkat nasional koalisi, di tingkat daerah itu berubah. Dan formasi-formasi politik seperti ini sebetulnya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pragmatis saja. Bahwa ada tujuan-tujuan itu sebetulnya satu sama lain tidak bicara soal ideologi. Nah, reformasi ini adalah gagal diambil ideologi besarnya apa waktu itu. Karena ini yang terjadi sekarang adalah terjadi pragmatisme kolektif yang direproduksi oleh para elit politik. Saya berharap, saya masih punya harapan soal itu. Bahwa ke depan harus ada terobosan. Dulu cerita tentang ideologi narasi besar itu milik kolektif publik, kemudian bergeser menjadi partai. Nah sekarang ini berubah menjadi orang atau aktor. Nah karena dari narasi besar yang sangat abstrak ideologi menjadi institusi, sekarang menjadi aktor. Maka
ini membuat orang begitu mudah cepat tunggang bangun. PR buat kita adalah apa yang bisa diyakinkan buat generasi muda sekarang. 10 tahun yang akan datang adalah milik generasi muda sekarang yang usia 20 tahun, usia 25 sampai 30. Nah, mereka yang juga nanti akan menyongsong kekuasaan itu. Kalau dialog lintas generasi itu tidak dilakukan dengan mentransformasikan atas pengalaman sejarah masa lalu dengan tantangan hari ini, yang generasi senior juga jangan terjebak pada ortodoksi, dan yang anak-anak muda juga tidak makin menutup diri terhadap realitas sejarah, hanya dia menggeluti, makanya akan terjadi sumbatan yang cukup serius. Provokasi-provokasi hate speech atau upaya-upaya untuk memecah belah itu seringkali digeser. Yang sudah pikirkan sekarang adalah bicara soal keadilan, bicara soal kemanusiaan dan sebagainya, agar itu menjadi problem kolektif yang untuk dipecahkan. Saya percaya anak-anak muda sekarang makin cerdas, tapi anak-anak muda sekarang juga mengalami disorientasi. Para mahasiswa sekarang cerdas, punya jaringan yang bisa, dimanfaatkan teknologi informasi untuk menggalang kekuatan massa. Tetapi juga sekian banyak kenyataan membuktikan bahwa mahasiswa mengalami gagal fokus bagian. Ini isu apa yang harus kami angkat? Sebagai isu yang dulu kita angkat soal demokrasi kampus, ya. Sebagai isu yang diangkat soal apa ketidakadilan soal kemiskinan sudah diambil alih oleh LSM, diambil alih oleh pers kampus, sudah diambil alih oleh pers yang umum, media sosial, dan juga oleh partai-partai politik. Apa yang harus dilakukan? Mahasiswa harus berpikir bahwa kekuasaan 10 tahun yang akan datang itu bisa dikreasi mulai hari ini. Itu artinya apa? Anak muda itu tidak perlu harus terjebak pada kejumutan hari ini, tapi harus berpikir 10 tahun yang akan datang harus perubahan internasional, internasional seperti apa yang akan kita kreasi. Pewarisan konflik identitas harus kita sudahi. Yang harus kita lawan adalah melawan neoliberalisme, melawan liberalisme yang itu terjadi dalam agen-agennya dalam struktur kekuasaan dimanapun. Kecenderungan ini tentu untuk perlu dibaca oleh kita semua agar yang tua ini, yang generasi senior, tidak semata-mata memberi fatwa-fatwa tentang kebaikan masa lalu, ya, tapi juga gagal menangkap dinamika dan aspirasi sekarang, tapi sebaliknya juga pelajaran apa yang bisa kita kutip dari malam. Pelajaran apa yang bisa kita kutip tahun 78? Pelajaran apa yang bisa kita kutip tahun 80? Saya belajar marah kepada Pak Bu, sederhana saja pada saat kasus bahwa kedua ini bisa dibaca pada konteks bagaimana kehadiran modal asing pada saat itu dampaknya kepada ekonomi Indonesia. Penolakan teman-teman mahasiswa pada saat itu adalah tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Indonesia Oke. Terakhir saya berharap inspirasi kita untuk mewujudkan kedaulatan itulah sebetulnya adalah roh reformasi yang kita mau. Semoga ini yang kita mau bukan hanya saya mau saja, tapi saya yakin bahwa spirit untuk mewujudkan kedaulatan itu ruangnya tersedia, tapi banyak cara kadang-kadang kita lupa strategi yang kita pakai. Terima kasih. Selamat